Hai, aku sekarang mau belanja bulanan di Lotemart Kelapa Gading. Dan ini waktunya sudah menunjukkan pukul... Sekarang udah jam 22.01. Udah malam banget, soalnya tutup jam 9. Aku mau buru-buru dulu ya. Ini weekend biasanya banyak promoan. Ini hari Minggu, tanggal 14 Maret. Harganya nih, lagi promo. Ini juga sabun di bawahnya. Ya lumayan lah, ada promoannya. Ini aku sama ayah dan Biru aja bertiga. Si Biru masih kedapetan sama troli yang ada motornya. Troli yang ada mobil-mobilannya. Dan kalau misalnya mau pakai troli ini, kita harus ninggalin KTP kita di Pak Satpam. Nanti dibalikin pas kita udah selesai. Kamu dapat mobil-mobilan ya? Hah? Akhirnya kamu tidak ngambek lagi ya? Naik mobil-mobilan ya? Jangan. Wih, pakai sabuk pengaman. Kalau nyupirnya gimana ya? Gitu. Oh, good. Ayo, kita percepat. Mau jam 9. Oh no. Upman Solution lagi promo. Harga normal 39.500. Jadi 25.900. Lagi mau beli susu seperti biasa. Ini ada Indomilk dan UHT full cream 15.500. Oke, Sunlight juga lagi promo ini. Harganya 13.500. Deterjen masih ada di rumah. Jadi ya, tisu 39.100. Nice, 900 gram. Oke, masukin. Hai, baby. Lanjut. Wah, ada jual ini juga nih. Buat ini ya, hampers lebaran gitu deh. 250.000, macam-macam. Ada La Fonte, ada wafer, Pringles, dan macam-macam. Udah mau deket lebaran puasa mah ya. Banyak kayaknya wafer-wafer, biskuit di promo. Tuh, jalanannya jadi sempit. Astor kita beli harganya 24.500 dari normalnya 28.900. Masuk satu. Masukin dulu, Bang. Oke, lanjut. Ini juga sisi sebelahnya penuh dengan kontainer dan biskuit-biskuit. Ini harganya rata-rata masih pada promo ya. Tuh. Yang di merah-merah ini tuh harga promo. Dicoret. 12.800 jadi segini, 36.800. Oreo kalau di luaran 8.800 kalau di Alfamart ya. Di sini 17.500. Oh, sama aja. Aku lagi cari Oreo yang promo. Semoga ada. Ternyata Indomilk lagi promonya 13.900. Lebih murah dibandingin Ultra. Jadi aku mau ambil juga Indomilk. Tapi cuma sampai hari ini aja. Mau kemana, Boy? Aku harus mempercepat langkah. Nanti pasti kalau udah mendekati dari jam tutupnya, nanti pasti akan disamperin oleh petugasnya, biasanya satpam.
untuk disuruh cepetan karena mau tutup. Kayak uang kaget sih ini jadinya nih. Ini Oreo. Oreo coklat 6.000. Original 15.900. Ini ya strawberry. Ya, dark choco-nya masih segini harganya. Ini 6.000 termasuk original enggak ya? Ini udah aku masukin Oreo yang original 5. Tapi original 5 sama ini. Coklat krim 1. Lanjut. Dia malah, oh dia ketinggalan bisnya. Bisnya udah duluan mau. Bisnya mau ketinggalan, Bisnya mau jalan, dia masih di luar. Pelan. Pilih yang mana ya? Biasanya pilih yang mana ya? Oh, biasanya pilih Soklin Lantai. 12.700. Saya nggak promo. Kalau yang lainnya ada yang promo nih. Nih, Super Pel. Tapi aku lebih suka Soklin. Yuk. Promo di Molly 25.750. Kita beli dulu lah, dua aja. Cepet. Dua ke satu ya? Dua deh. Masukin. Satu lagi. Masukin. Duh, kalau lagi penutupan gini gak enak banget belanja beneran. Soalnya tadi aku lagi nganter ini dulu, apa tuh mas? Jangan beli di sini es krim, nanti mencair. Lagian udah malam makan es krim. Jadi tadi tuh kemalaman berangkatnya karena nganter pesanan dulu. Ada yang pesan di set box. Jadi aku nganter pesanan dulu. Mana nih? Ayam goreng? Nasi goreng mana? Totole mana totole? Mana ya? Sajiku nasi goreng mana yang? Lihat gak? Oh ini dia. 1, 2, 3, 4. Kita beli 4 biji. Kaldu jamur mana ya? Pun cabe. Totolenya gak ada. Adanya Raiko. Tapi I don't want. Oke. Bumbu-bumbu, tepung-tepung masih ada. Ini dunia-dunia per sausan, per kecapan. Mie lagi. Mie. Oh ya, gula pasir. Gula pasir kita beli satu. Rose brand atau gulaku. Harganya sama, 12.500. Gulaku aja kali ya. Gulaku yang ini aja. Harus dicek kalau beli gula tuh, takutnya bocor. Nih, gak ada yang jatuh-jatuh. Oke, insya Allah aman. Disuruh buruan, soalnya komputernya udah dimatiin. Tinggal satu kali ya maksudnya, yang hidup. Lagi ya. Ini, udah ya. Sudah semua, kalau nggak keliling semuanya nggak lengkap. Oke, aku mau bayar dulu ya guys. Oke guys, ini kita udah mulai bayar dari kasir ya, tinggal kita sendiri doang pembelinya yang paling lambat. Iya, tadi kan berangkat habis mabuk ya. Ya iya, karena kita nganter kue terlebih dahulu ya. Apa ya? Apalagi itu? Udah ada permen di rumah. Udah ada permen di rumah.
Oke guys, kita bayar dulu ya. Oke, kita udah selesai ini belanjaannya. Dan sekarang kita mau pulang karena ini sudah tutup semua tuh. Lotenya udah tutup. Udah jam 9 lewat. Kita tadi customer yang terakhir. Nih, free parkir. Jadi setiap transaksi 300.000 minimal udah dapat free parkir. Oke, kita mau pulang dulu ya. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa cuci tangan dahulu. Stay healthy semuanya. Biru dadah dulu. Bye.